Kau lagi. Nanti mana kalau tengok je dapat tu. So sini. Tu. Kalau boleh benda-benda alat-alat ni tepikan lah. Ini dia mengganggu kita ni. Ini pasal dia ada ni, pasal dia nak simple pusing gini je, okey. Ni masuk kat sini. Ni. Sini. Tak. Dia macam sini adjust pertegangan dia. Sini. Ke sini. Cik pernah lupa, sini ke sini. Pasal si punya mesin tu, si dah modify lah. Dia terbalik. Dia nak cik dah modify. Ni. Sebelum tu yang penting kan, sebab tu kita nak putar tu. Pasti ni. Kunci, ni, kunci. Ini ngatakan. Kalau tak ada nanti dia bergeser sini, dia rosak ini. Ni. Ni tak ada sebab macam kita. Kalau boleh ni. Nampak tak dia pusing macam mana? Kita tengok dulu. Mana satu pusing yang betul ni? Satu pusing gini atas. Ini. Dia kena pusing mana supaya dia tak terlepas. Nampak dia pergi dari ke bawah. Dari ke bawah. Mana pusingan saya salah? Macam mana pusingan? Walaupun salah pun dia otomatik dia betul juga. Pedas bawah. Ini yang penting ini yang kita nak putar. Walaupun salah pusingan kita putar dulu balik ini. Kita terlepas. Nampak. Bila ini kita lepas angkat. Kita lah. Rasa ketegangan dia. Kalau dia terlalu tegang ini kan. Itu yang buat dia punya. Begini ni. Dia kembang tu. Dia lebih kurang rasa ketegangan lebih kurang gini. Cuba rasa dia. Kalau rasa macam terlalu kenduh, jangan sini. Jadi ni. Habis dah. Tu cara pertama. Cara yang ini susah bu. Kadang-kadang dia selalu susah kan. Kita pegang sini. Putar sini. Putar sini. Ini kan nanti nak mati kena nanti. Benda ni kadang-kadang dia tak sama tadi. Antara ini ni. Ada satu yang terlalu ketat. Bagi nak gila ketat dia. Sini memang ketat gila sangat. Tak boleh nak buat apa. Eja siapa tadi? Masa kita kat sini kan. Susah kan. Sini kan. Tekan ni. Putar ni mundur sikit. Tarik. Kalau terlalu ketat lah. Ini saya tak ketat sangat ni. Buka dia. Kalau yang cara yang ialah aku nak